Boys, kita jadi sekarang udah ada di Kings ya. And we are going to riding the fucking Ulil. Ulil dinaikin tuh, Pak. Kita mau naik Ulil. Ulil dinaikin apa sih kalian tuh? Boy, di sini tuh ceritanya 2014 ya, kebakaran. Dan Ulil itu terselamatkan, yang lainnya hangus, Ulil terselamatkan, guys. Ulil selamat. Misalnya tadi lihat Google dulu ya. Ulil dinaikin. Jadi kenapa ya cewek-cewek di Bandung tuh banyak yang ngajakin ayo Ulil, teman-teman gue juga banyak gitu, mau naik Ulil apa gitu. Jadi kalian kalau ada cowok-cowok kayak kita nih yang diajakin ceweknya mau naik Ulil, gini nih Ulil nih. Nah itu Ulilnya tuh, lihat sendiri tuh, hancur masa depanmu nak. Ayo kita naik Ulil, naik Ulil. Ulil, 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 Ulil. Sumpah serem aja. Ini mirip ya, mirip parah. Sekarang kita mau naik Ulil, Ulil, Ulil. Bahasa apa? This is my first time ya. First timer kita naik time. Ulil gitu. Perjaka kita diambil sama Ulil. Sekarang mas-masnya mana? Caranya kita gimana nih? Antri, pakai. Kita ngantri, terus pakai apa? Ini. Sombong kali bapak. Naik ya. Ulil. Langsung aja boy. Langsung aja. Kita cuma berdua anjir. Karena ini kita pertama beli ya, ininya dulu ya, fun card. Fun card-nya, terus diisi saldo. Sekali naik ini berapa sih? 18. 18 ribu sekali naik. Ini saldo masih ada nggak? Masih dong. Masih ada. Boleh. Kalau gitu kita langsung naik aja ya. By the way, lihat. Nggak ada. Cuma kita berdua itu. By the way, sekarang jam... 8. 8.20. Pak! 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 Mau naik Ulil, Pak? Mau naik Ulil. Dua apa ya? Pak, mau naik Ulil bener sini Pak ya? Mau naik Ulil boleh sini ya? Iya. Oh, iya. Boleh megang kamera kan Pak? Gak apa-apa. Jatuh gak ya? Jatuh, boleh. Boleh. Ini bukan roller coaster ya? Jangan sih. Jangan tuh. Ini lebih ekstrim roller coaster. Ya kali. Boleh. Pas. Ada dua. Ada dua. Ada mana? Habis digesek. Karena kita gentleman ya. Ya, kita naik ke paling depan, boy. Mana di depan yang di belakang? Mereka kan megang kamera. Ke sebelahku, bro. Ya, depan. Ya udah depan, di depan, di depan. Tapi masih kedengeran nggak itu? Hah? Masih kedengeran nggak? Jadi gimana nih? Jadi Ulil tuh lumayan guys, takut gue anjir. Lihat mukanya aja udah nakutin ya. Lihat mukanya. Gila anjir. Jadi ya ini bukan permainan buat anak-anak guys. Sumpah ngeri anjir. Komen gue ya.
18 ke atas ya. Tapi fun sih, fun. Jadi barusan udah rek ulil ya, Sentakannya berasa, Pak ya. Mini ngeri juga, Pak ya. Iya. Ya, boleh, Pak. Tapi yang di ekspektasi gue nih ya, ulil tuh permainan anak-anak, anak-anak yang keretanya tuh pelan gitu kan. Ternyata berasa ya. Ini iya, supaya ini mic sampai copot, gitu sih paling. 18.000 ya untuk 3 kali keliling. Worth it. Worth it, boy. Soalnya kan ya, ya yang gua ekspektasi ini bakal pelan, membosankan, ternyata enggak. Iya. Sakit ya? Kaki gua juga sakit. Jahat mas-masnya. Masnya ada di belakang enggak? Ntar kita tanya-tanya orang sekitar sini kali ya. Eh, mau naik ulil enggak? Enggak. Oke, okay, kita cut dulu videonya ya. Bye bye. Udah enggak ada, udah sepi banget sekarang. Kita telat, cuy. Telat gara-gara siapa nih? Hah? Gara-gara gue. Kita kan penasaran ya, orang tuh tahu ulil tuh dari mana gitu. Kalau kita kan gara-gara dari banyak yang ngajakin gitu, cuy. Iya. Ulil dinaikin. Ulil dinaikin. Aco. Nah, kalau orang-orang yang lain tuh dari mana sih? Apakah dari media sosial atau teman atau keluarga atau dari kisahnya yang melegenda gara-gara ini kampret ulil nih nggak kebakar gitu ya? Bukannya gitu. Bukannya gitu. Per, kenapa per kira-kira sepi per? Bisa kan ramai? Ya, enggak ya, maksudnya gue tuh udah nunggu ya, kita udah nunggu lama gitu, masih ada, masih nggak ada juga yang naik. Kayaknya juga ini malam Jumat ya. Iya. Jumat tuh orangnya biasanya ngapain sih? Iya. Baca Yasin. Baca Yasin. Kita naik ulil gitu. Ulil naikin gitu. Malam Jumat kita naik ulil tuh salah. Salah gitu. Salah. 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 Nah, geng. Jadi kita tuh mau balik ya, udah nyerah. Tiba-tiba kayaknya ada yang mau naik nih. Ada yang mau naik. Jadi kita tungguin ya. Dia the last hop, misalnya dia balik ya kita balik lah, ngapain di sini? Udah naik ulil lah, udah gitu. Ulil naikin. Ulil naikin. Boleh tahu namanya dulu, Kak? Namanya siapa? Herni. Herdi. Herni. Herni. Yeah. Oke, okay, Herni. Angga. Angga. Kok kamu tegang sih, Risa? Risa. Okay. Siapa namanya? Lisa. Lisa. Blackpink bukan? Blackpink. Bukan. Oh, Risa. Oh, Risa. Sorry. Oh. Oke, okay, jadi umurnya berapa dulu nih? Pengen tahu nih. Harus ya? Harus lah. Jadi kan daripada berat badan. Jadi gini, jadi kan yang naik ulil tuh kan, yeah, biasanya kan anak-anak kecil ya. Nah, ya enggak, bukan, kita juga naik tadi soalnya. Ya, nah, pengen tahu umur dulu dong berapa? 25. 25? Iya. Gak follow. 21. Berarti yang di sini semua remaja-remaja ya, udah tingkat ke atas ya remajanya tuh. Nah, kalian tuh tahu ulil tuh dari mana sih? Tahu ulil dari, oke, dari Kak Risa ya. Lihat dari IG. Kan si reopening lagi. Oke. Reopening. Yang bikin tertarik naik ulil itu apa sih? Apa ya? Nostalgia kayaknya. Kayak nostalgia. Nostalgia. Berarti kecil dulu dan pernah naik? Kan kalau di Kings tuh dia waktu sama ulilnya. Ulil. Iya. Okay. Dengar cerita juga di ulil tuh dulu kebakaran ya? Iya. Kebakaran. Terus dia yang selamat sendirian ya? Bisa jadi gitu. Kayaknya itu marketing apa gimana ya, Kak? Tahu juga. Udah ikonnya mungkin. Udah ikon ya, Kak. Oke. Okay. Dia tarik ulil tuh ya, Pak? Dia tariknya? Betul kan? Apa ya? Gara-gara hijau gitu panjang. Enggak juga sih. Buat lucu-lucuan aja, mas, seru-seruan aja gitu. Jadi rasanya naik ulil. Rasanya naik ulil. Nah, rasanya naik ulil gimana? Rasanya ya gitu. Serem enggak sih? Enggak sih, Pak. Kalau aku tadi sumpah serem. Enggak serem, malah lucu aja gitu. Iya, lucu. Seru ya berarti. Seru. Sekarang nanya ya, ulil tuh lucu dari mana lihat mukanya? Lihat mukanya serem gitu ya? Tapi gak ngeselin sih, memang kayak gitu. Gak ngeselin? Nah, oke. Okay. Ada yang lagi gak? Kasian dong sih, Mas, yang udah nanya. Oke, gak ada, cukup. Makasih ya, Kak. Ya, mau lihat gak videonya nanti kita post? Iya dong. Iya dong. Oke, sekarang di sebelah aku udah ada siapa nih namanya nih? Meriola. Meriola, namanya bagus ya? Umurnya berapa, Teh? 18. 18? Ya ampun, 18 tahun. Aku pendek ya? Iya, lucu, soalnya masih kecil. Nah, Teteh kerja di sini udah lama? Saya bantuan. Bantuan di sini.
Oh, bantuan. Tapi udah sering lihat yang naik ulil kan? Dari kecil saya mainnya di sini. Oh, mainnya di sini naik ya. Ulil. Kapan terakhir? Terakhir naik ulil kapan kira-kira? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? Iya, waktu terakhir waktu sebelum kebakaran. Sebelum kebakaran. Ya, tapi main lagi pas ini. Nah, dengar-dengar ada fakta lucu ya, katanya pas King sini kebakaran, ulil tuh selamat enggak sih? Iya, selamat. Ulil selamat pas kebakaran. Tuh kan, bener kan? Oh, berarti legend ya ulil tuh ya. Nah, kira-kira menurut Kakak kenapa sih orang-orang tuh pada apa sih suka banget gitu pengen banget naik ulil gitu, yang remaja, yang udah tua gitu. Mungkin kagetnya itu ya pas naik terus turun gitu. Oh iya. Ya bikin iya. Bikin seru aja. Emang kalau Tete sendiri kaget? Iya. Guncangannya luar biasa berarti ya. Ya udah paling itu aja kayaknya mau nanya seputar ulil gitu. Makasih udah meluangkan waktunya. Ada pesan terakhir? Enggak. Mama ulil. Yaudah, iya kaget ya gila. Yaudah Tete, makasih banyak ya. Terima kasih. Yo geng, so kita udah naik ulil dan kita juga udah nanya-nanya ya ke beberapa orang. Walaupun gak terlalu banyak dan gara-gara sekarang malam ya. Dan weekday ya, malam Jumat ya. Malam Jumat. Ngapain sih malam Jumat orang? Gak usah tuh naikin yang lain. Enggak, baca Yasin. Seberapa rajin. Apa naik sih? Ulil gitu, jadi sepi. Kita malah naik ulil gitu. Naik ulil. Satu, dua, tiga. Ulil dinaikin. Gitu, satu, dua, tiga. Ulil dinaikin. Bingung kan? Yaudah, cukup sampai di sini aja video kita kali ini ya. Oke, okay, gengs. Jangan lupa like, comment, and subscribe.